Rasulullah, mana yang lebih mulia? Oh, mana yang lebih mulia? Ini mantuk. Lapar. Atau mana? Maka dikatakan yang lebih mulia adalah siapa? Rasulullah. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dikatakan manakah yang lebih mulia antara Jibril, Israfil, Mikail ketimbang Rasulullah? Rasulullah. Yang khilaf itu para ulama ibnu mengatakan bahwasanya yang khilaf dikatakan adalah apakah malaikat pengangkat arsy Allah lebih mulia dengan Rasulullah atau malaikat pengangkat arsy? Maka khilaf kalangan para ulama, maka dikatakan sebagian mengatakan bahwasanya malaikat yang mengangkat arsy Allah itu lebih mulia. Akan tetapi ijma para ulama dikatakan seluruh makhluk, baik malaikat, manusia, binatang, ketika dibandingkan dengan Rasulullah, Rasulullah yang paling ijma, biarpun ada khilaf sedikit. Maka kemudian ini ketika datangnya Rasulullah ke Makkah jadi nabi, diutus menjadi nabi, apakah masyarakat Mekah bersyukur? Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Rasulullah yang dikatakan tambat yada Abilah, Abi Watab, dikatakan siapa Abi Lahab? Pamannya Rasulullah. Maka dikatakan pamannya benci kepada Rasulullah. Abu Jahal benci, masyarakat Mekah benci, sehingga dikatakan membuat makar. Masyarakat Mekah tidak suka dengan nikmat yang besar. Bu, kalau kita katakan ada nabi sekarang Rasulullah bersama dengan kita, kita setiap hari kalau bisa ikut. Katanya orang ini orang yang paling mulia yang dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan. Assalamualaikum Jun, piye sehat? Piye kabar sehat Jun? Masya Allah. Sehingga apa? Kata Rasulullah dalam hadis yang dikatakan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita guys berada di Panti Sentang ya, Panti Sentang Indah. Tanah yang paling mulia. Kajian bersama Ustaz Muslim MA. Ada disebutkan tebing tinggi. Salam buah ini ada. Nah ini penampakan apa ya, kupu-kupunya. Tanah yang dicintai oleh Allah mana? Biasa kalau di panti guys makin siang makin sore makin ramai ya. Biasa makin sore siang makin ramai. Tinggi Bu. Ada. Enggak ada. Akan tetapi dikatakan tempat yang dicintai Rasulullah, katanya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Makkah. Kata Rasulullah apa? Kalau bukan karena aku diusir dari orang Makkah itu, diusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, maka karena diusir mau nggak mau tinggal kemana pindahnya? Karena penduduk maka tidak bersyukur nikmat, sehingga kemudian nikmat itu dipindahkan kemana? Anaknya yang soleh kemudian kita tidak disyukuri kan dipindahkan kan? Nikmat uang yang sudah diberikan oleh Allah tidak disyukuri kan akan dipindahkan kepada siapa? Nah ini penampakan pantainya guys, lautnya ya. Ini karena masih kurang siang ya, jadi airnya belum pasang ya. Biasa kalau sudah zuhur baru pasang ya. Lihat. Itu ada perahu guys. Ini kita berada di Panti Sentang Indah ya. Di sana itu banyak panti-panti guys, Salang Buah, Panti Kelang, Pantai Cermin, dan masih banyak lagi panti-panti yang lain guys. Oke guys, gitu aja. Semoga yang melihat video ini makin Allah mudahkan rezekinya, yang sakit Allah cabut penyakitnya, yang belum menikah Allah mudahkan untuk menikah, yang banyak hutangnya Allah mudahkan untuk membayar hutangnya. Adapun yang lagi apa ya,
yang lagi merantau, yang jauh dari keluarga, Allah mudahkan rezekinya untuk bisa dapat hadir kumpul bersama keluarganya lebaran tahun ini, tahun depan ya. Oke guys, gitu aja. Ibadah bagaimana itu bisa diterima dua syarat.